objek wisata pantai Subuai Timur. Desa Subuai Timur terletak di salah satu desa di wilayah Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Subuai merupakan desa yang berada di pesisir pantai barat Kumai yang wilayahnya langsung berhadapan dengan Laut Jawa sebelah selatan kota Pangkalan Bun. Jarak udara 34,44 km dari Pangkalan Bun kota. Jarak tempuh ke kecamatan kurang lebih 67 km. Perjalanan dari Pangkalan Bun ke Desa Subuai Timur memerlukan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Dengan rute perjalanan Pangkalan Bun, Kumai, Kubu, Sungai Bakau, Teluk Bogam, Kraya, sampailah di Subuai Timur. Pemandangan deretan pepohonan kelapa yang hijau, hamparan pasir putih, deburan ombak, dan hembusan angin kencang akan kita rasakan sepanjang perjalanan menuju Desa Subuai Timur. Dalam perjalanannya, sejak mulai berdiri hingga pada tahun 1935 sampai tahun 1950, Kampung Subuai merupakan salah satu basis peperangan fisik dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Setahun setelah proklamasi kemerdekaan, hingga pada masa agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II, terjadi peperangan fisik dari pesisir pantai Subuai, Teluk Bogam, Kubu, sampai ke wilayah Kumai dalam mempertahankan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa itu, di Subuai gugur seorang putra bangsa yang namanya sangat harum, serta diabadikan menjadi nama sebuah jalan di Desa Subuai, serta Desa Teluk Bogam yang makamnya masih ada di Desa Subuai. Sekitar pada tahun 1960-an, Desa Subuai terjadi pemekaran menjadi tiga desa, yaitu Desa Subuai, Desa Kraya, Desa Teluk Bogam, dan sampai tahun 2010, Desa Subuai terjadi pemekaran lagi menjadi dua desa, yaitu Desa Subuai dan Desa Subuai Timur.